Selamat datang di Book Dialog, program diskusi buku tahunan dari Divisi Kajian Tanopi FEBUI. Perkenalkan, nama saya Devan Hadrian. Dan nama saya Tantra Tanjaya. Kami berdua adalah mahasiswa ilmu ekonomi FEBUI 2020, sekaligus staf Divisi Kajian Tanopi FEBUI 2021. Pada kesempatan ini, kami akan menjadi host yang menemani kalian semua dalam podcast hari ini, sekaligus podcast-podcast kanopi yang bertema ekonomi, selama periode 2021 ini. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu book dialog. Seperti namanya, book dialog adalah program diskusi buku yang membahas buku ekonomi yang baru terbit. Pembahasan ini akan dilakukan dengan mengundang narasumber yang terlibat dalam penulisan buku tersebut ataupun narasumber yang kredibel di dalam pembahasan buku tersebut. Dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung Book Dialog tahun ini dikemas dengan format yang sama seperti tahun lalu, yaitu dalam bentuk podcast. Sehingga teman-teman semua dapat mendengar obrolan seputar buku ekonomi terbaru dengan aman dan nyaman kapanpun dan dimanapun kalian berada. Pada Book Dialog kali ini, kita akan membahas buku berjudul Economic Dimensions of COVID-19 in Indonesia Responding to the Crisis. Buku ini merupakan hasil garapan dari Indonesia Project yang merupakan pusat studi dan penelitian atas ekonomi Indonesia yang berpusat di Australian National University, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran serta menciptakan kebijakan publik yang berbasis penelitian yang lebih kuat di Indonesia. Buku ini ditulis oleh berbagai ekonom dan peneliti ternama seperti Blaine D. Lewis, Firman Witular, Mashita Kristalin, Arianto Patunru, Felipa Amanta, Vivi Alatas, Riana Miranti, Budi Reso Sudarmo, dan banyak lainnya. Sekarang, kami sudah bersama salah satu penulis buku ini, yaitu Bapak Arianto Patunru. Bapak Arianto menulis bab ketujuh yang berjudul COVID-19, Food Security and Trade, The Case of Indonesia bersama dengan Ibu Felipa Amanta. Beliau adalah seorang ekonom dan peneliti yang aktif di Australian National University dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPM FEB UI. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir bersama kami di sini. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, terima kasih. Ah, luar biasa sekali ya, Pak. Sebelumnya Bapak lebih nyaman kalau dipanggil Pak Arianto atau Pak Aco nih? Pak Aco aja. Oh, oke, okay, baik, Pak. Wah, Pak Aco, kalau boleh tahu, belakangan ini sedang ada kesibukan apa ya, Pak? Ya, seperti biasa aja sejak tahun lalu udah lebih banyak dari rumah karena walaupun sekarang udah boleh ke kampus, tapi masih dibatasi terus misalnya yang tadinya apa namanya kapasitasnya juga, juga biasanya cuma 50 persen jadi kalau memang masih bisa lewat apa namanya online atau zoom biasanya kita meeting misalnya konsultasi untuk skripsi tesis itu lewat lewat zoom tapi kalau memang perlu banget untuk ketemu biasanya kita ke kampus tapi kita cari ruangan yang lebih terbuka atau di di taman dan seterusnya kayak gitu ah berarti meski di tengah pandemi tetap produktif ya pak <laughs> dicoba <laughs> <laughs> oke okay. mungkin bisa diceritakan sedikit dulu ya pak mengenai Indonesia Project dan latar belakang di balik penulisan okay. buku ini jadi buku ini sebenarnya walaupun saya nggak bisa berbicara atas nama editor, kebetulan editornya kawan saya, Pak Blend Louis dan Pak Firman Witular. Uh, jadi awalnya sebelum terjadi Covid tahun lalu itu ini uh, adalah project yang setiap tahun kita adakan di Canberra yang namanya Indonesia Update. Oke. Okay. Indonesia Update ini udah lebih dari 30 kalau nggak salah mungkin yang ketiga lima kalau nggak salah yang, yang 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 tahun lalu ini tapi karena karena covid jadi uh, kita agak ubah topiknya benar-benar tentang covid jadi apa namanya respons terhadap covid dalam hal ekonomi di Indonesia uh, dan apa namanya karena semuanya serba baru jadi baru dalam hal pelaksanaannya jadi semuanya lewat Zoom terus ditulisnya agak lebih cepat karena harus apa namanya? berkejaran dengan data dan seterusnya sehingga terbitlah buku ini. Tapi buku ini spesial dalam arti dia tidak masuk dalam daftar Indonesia Update Books. Jadi dia special book yang menggantikan project Indonesia Update tahun lalu. Uh, karena special situation, ya kan? Tapi tahun ini Indonesia Update kembali diadakan lagi, jadi sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, setiap tahun ada, tapi untuk tahun lalu uh, agak berubah untuk situasi COVID yang baru ini, dan buku ini adalah produk dari konferensi itu. Nah, tentang kontennya sebenarnya nggak terlalu jauh beda dengan Indonesia-Indonesia Update yang sebelumnya jadi Indonesia. Update itu diadakan setiap tahun di Canberra, untuk yang namanya juga Indonesia. Update ya, untuk mengupdate situasi terkini uh, kepada uh, scholarly community yang tertarik tentang Indonesia. Everything about Indonesia, jadi biasanya dimulai dengan uh, political updates, kemudian ada economic updates, dan kemudian tematik. Jadi misalnya tahun tahun berapa saya jadi konvenernya ya 2017 kalau nggak salah 2017 saya konfinernya, artinya saya yang hanya uh, mengorganisasi Indonesia Update waktu itu ketika itu saya bersama Ibu Mari Pangestu dan Pak Kati Basri kita yang konfin, kita yang organize uh, temanya waktu itu adalah Globalisasi, nasionalisasi, nasionalisme dan kedaulatan, or globalization, nationalism and sovereignty. Ya, jadi setiap tahun ada temanya. Nah, sebelum terjadi COVID, Pak Blaine dan uh, Pak Firman itu udah punya rencana sendiri untuk bikin tema. Kalau nggak salah tentang health juga. Cuman karena ada situasi COVID, akhirnya berubah menjadi. Uh, economic response to covid in indonesia something like that kira-kira gitu latar belakangnya oh sebelumnya tadi uh, apa namanya Anda nanya tentang indonesia project ya indonesia project adalah rumahnya jadi indonesia project ini walaupun namanya project tapi udah lebih dari 50 tahun gitu ya jadi project tapi udah lama sekali uh, apa namanya jadi dia awalnya adalah sebuah Center di Australian National University untuk berkumpulnya orang-orang yang mempelajari Indonesia, ya kan? Seperti itu apa namanya beberapa orang aja kemudian berkembang terus. Eh, sekarang juga kecil jadi cuma ada beberapa orang tapi apa namanya networknya cukup besar dan bisa dibilang Indonesia Project ini adalah satu center di luar Indonesia yang studi Indonesianya termasuk yang bukan termasuk mungkin yang paling kuat sekarang di di dunia uh, apa namanya di luar Indonesia ya. Nah, kegiatan utamanya salah satunya adalah Indonesia Update itu. Salah duanya atau yang berikutnya adalah menerbitkan jurnal yang disebut BIES atau The Bulletin of Indonesian Economic Studies ya, yang sering diacu oleh mahasiswa-mahasiswa ekonomi seperti kalian kalau pas bikin skripsi. Pada saat, saat zaman saya juga seperti itu kita cari-cari apa namanya jurnal bias waktu itu karena belum banyak internet, Google segala macam, biasanya kita hunting jurnal-jurnal bias itu ke perpustakaannya LIPI, perpustakaannya CSIS dan seterusnya. Even perpustakaannya UI nggak lengkap waktu itu. Jadi there was 25, 30 tahun yang lalu. Antara 25-30 tahun yang lalu, ya, I'm old gitu, kira-kira latar belakangnya. Oke, okay, terima kasih banyak, Pak. Jadi, tadi Indonesian update ini sebenarnya nggak selalu strictly tentang ekonomi, ya, Pak. Banyak tema yang bisa diambil, gitu, banyak ya? temanya, jadi macam-macam, tapi selalu dibuka oleh apa namanya, update tentang politik, update tentang ekonomi. Itu kan biasanya dua hari itu paling enggak satu setengah hari biasanya Sab, uh, uh, jumat sabtu wait sabtu minggu um, biasanya weekend jadi satu hari kemudian setengah hari penutupnya tapi di setelah pembukaan economic update dan politik politik update itu biasanya tematik jadi uh, ada biasanya tentang uh, tanah tentang uh, demokratisasi tentang agama, tentang gender, tentang apalagi infrastruktur, tentang apa namanya? perikanan, jadi macam-macam. Karena kan Indonesianis ini macam-macam juga bukan cuma ekonomi, ya. Jadi biasanya itu jadi ajang bertemunya Indonesianis seluruh Australia dan juga mahasiswa-mahasiswa biasanya PhD level students yang lagi nulis thesis tapi juga dari luar. Dari luar biasanya dari Eropa, dari Amerika juga datang apa beberapa jadi pembicara. Nah untungnya yang kemarin ini yang kita mulai dengan zoom ini ya ada untungnya juga karena banyak yang bisa akses lewat online kan. Cuman ya nggak untungnya ya nggak bisa apa namanya intensif komunikasinya. Biasanya kalau kita adakan Indonesia Update itu uh, setelah hari pertama yang penuh itu dari pagi sampai sore, malamnya kita ada dinner bareng gitu, jadi networking, ketemu sama peneliti Indonesia dari universitas lain, dari negara lain, apa yang mereka sedang kerjakan, biasanya berbuntut menjadi project riset bareng gitu, jadi muncul paper-paper yang lain, jadi apa namanya tradisinya seperti itu, cuman karena sekarang kondisinya agak nggak bisa ketemu, jadi tahun ini pun namanya sudah balik lagi menjadi Indonesia Update, tapi uh, tetap uh, sebagian besarnya itu lewat Zoom, jadi kalian pun bisa ngikutin nantinya. Cuma memang ada beberapa yang mau dicoba dilakukan hybrid system. jadi yang udah bisa di dalam apa namanya ruang Ruang seminar yang gede, tapi tetap dilakukan pembatasan kursinya agak berjauhan. Itu mungkin ada beberapa yang in person, istilahnya, tapi di stream juga. Jadi, kalian bisa no, lihat lewat, lewat, tapi enggak, enggak seperti ini, kayak one on one interaction, kira-kira seperti itu. Dan konfliknya tahun ini kembali, Pak Firman Witular dan Ibu Ririn Utomo dari Melbourne juga tentang health topiknya. Karena masih berhubungan dengan COVID, so stay tune. Itu mungkin September atau Oktober. Wah cukup menarik ya Pak tentang Indonesia update dan top proses di balik buku ini secara keseluruhan. Hmm. Kalau kami lihat di sini kan Bapak menulis bab yang cukup menyulut pemikiran ya bersama Ibu Feli Pamanta hmm. tentang ketahanan pangan, perdagangan, dan hubungannya dengan pandemi COVID-19. Kira-kira bagaimana sih Pak gambaran umum dari kondisi ketahanan pangan di Indonesia? Sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Oke, jadi uh, sebelum COVID itu berarti kita bicara 2019 lah, ya. Waktu 2019 itu uh, uh, sebenarnya untuk ketahanan pangan itu atau food security itu ada macam-macam ukuran, oke? Okay? Macam-macam indeks. Uh, yang sering saya acu ketika berbicara tentang food security itu misalnya yang disebut sebagai uh, the global uh, food security index Oke okay? uh, itu yang dikeluarkan oleh eh uh, research wingnya majalah ekonomis yang disebut di Economist intelligence unit ya. Yeah? itu itu yang pertama terus yang yang satu lagi yang biasa saya apa namanya refer juga itu yang disebut sebagai indeks kelaparan global atau global hunger index jadi kalau yang pertama adalah indeks ketahanan pangan global yang kedua adalah indeks kelaparan global nah yang kedua ini lebih severe karena dia lebih fokus ke kelaparannya aja tapi kalau in, ke, ketahanan pangan dalam arti luas itu ada beberapa sub indikatornya jadi ketahanan pangan itu berbicara tentang ketersedia, ketersediaan ya kan e, apa namanya keterjangkauan oke okay? terus apalagi e, ketersediaan keterjangkauan keamanan kalau nggak salah Cuman ada beberapa uh, variasi, oh kualitas, jadi ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas. Oke, okay? nah terus ada, ada sub-subnya lagi tuh dari yang tiga itu gitu ya. Jadi kalau yang punya majalah ekonomis itu, kalau nggak salah lebih dari 30 variabel mereka ukur ya. Kemudian dia hitung, dia beri bobot dan segala macam, kemudian muncullah rankingnya. Nah, tahun 2019, ribu sembilan sebelum uh, COVID itu, Indonesia itu... Uh, saya lupa sebentar. Indonesia peringkat 62, oke, okay? peringkat enam puluh dua, oke, peringkat enam Dari dua, oke, peringkat enam oke, Nah, tahun 2020, Desember, oke, sudah ada puluh dua, ya, uh, lebih dari setengah. Tahun itu Indonesia melorot ke urutan 65. Oke. Okay? Itu masih di bawah kalau di tetangga kita, kita di bawah Vietnam, uh, Malaysia, Thailand juga di bawah Cina. Oke. Okay? Nah, kalau di di indeks yang satunya lagi, yang indeks uh, kelaparan itu mereka apa namanya klasifikasinya agak beda jadi mereka apa namanya ukurannya itu uh, uh, mulai dari rendah atau low uh, kemudian moderat kemudian serius kemudian berbahaya oke okay. tahun 2019 kita itu dimasukkan ke dalam kelompok yang serius berarti satu grup sebelum berbahaya Oke. Okay. Serius ini hmm, dalam arti itu ada kelaparan beberapa. serius ya berarti ya, Pak. Kenapa? Berarti serius ini dalam arti kelaparannya itu detik serius. serius jadi ya. jadi berat gitu ya. Hmm. Nah, se -se sedikit lagi ke yang berbahaya seperti ada beberapa negara di Afrika ketika itu ya. Cuman menariknya survei mereka yang tahun 2020 Desember itu kita justru meningkat. Artinya membaik dalam arti dari serius sekarang klasifikasinya moderat. Oke. Okay? Jadi maksud saya, kalian sebagai mahasiswa kalau lihat indeks-indeks itu coba jangan terpaku ke satu indeks ya. Coba lihat indeks-indeks yang lain dan lihat komponen apa di belakang indeks-indeks itu karena dia memberikan mereka biasanya memberikan informasi yang berbeda gitu kan. Nah, kita mungkin bisa uh, apa namanya meningkat di dalam indeks kelaparan global itu dari serius menjadi moderat tapi sayangnya di indeks ketahanan pangan, ketahanan pangan global secara relatif kita turun dari 62 ke 65 nah berarti pertanyaannya kenapa kalau di yang kelaparan mungkin itu membaik karena apa namanya soal distribusi ya kan jadi yang tadinya cukup apa namanya kelaparan yang mungkin kronik atau kronis itu dia yang paling bawah itu mulai meningkat menjadi istilahnya transitoris atau sementara dan seterusnya ada 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 semacam dinamika di dalam distribusinya oke okay. tetapi berdasarkan ukuran yang lebih luas yang memakai lebih banyak variabel tadi lebih dari 30 variabel kita relatif melorot, mungkin karena ada, saya lupa, indikatornya yang mana aja. Karena itu, ada availability, kemudian availability atau ketersediaan itu dibagi-bagi lagi macam-macam. Jadi, harus dilihat indeks, indeks apa namanya, uh, uh, ukuran per ukurannya, dan sub ukurannya apa saja. Cuman, uh, apa namanya yang mungkin bisa diambil? Pelajaran secara umum dari indeks-indeks ini adalah memang kita. Punya masalah di dalam food security, ya kan? Nah, kalau kita sudah mengakui itu, berarti kita berusaha mencari uh, jawaban atas pertanyaan pertama: food security itu seperti apa. Terus, yang kedua, uh, apa namanya? Apa yang menyebabkan kita enggak mencapai ketahanan pangan, ya kan? Terus yang ketiga, kalaupun kita bisa mencapai ketahanan pangan, gimana caranya untuk mempertahankan itu dan kalau bisa bahkan meningkatkan ketahanan pangan itu di masa-masa yang akan datang, ya kan? Itu pertanyaan penelitiannya seperti itu harusnya. Cuman kemudian ada isu uh, fa apa uh, faktor yang lain lagi yang tahun lalu yang disebut Covid ini yang melanda kita. Jadi pertanyaannya bertambah lagi. Ya kan? Apa yang akan terjadi dengan adanya hantaman apa namanya pandemi ini? Kira-kira apa yang terjadi dengan harga-harga pangan ya kan? Apa yang terjadi dengan ketersediaan, keterjangkauan dan seterusnya dan bagaimana kira-kira ke depannya akibatnya terhadap katakanlah misalnya kesehatan anak, gizi dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ada di dalam benak saya dan Ibu Felipa Amanta sehingga kita memutuskan uh, untuk menulis paper itu kira-kira gitu apa namanya latar belakang kenapa kita menulis paper itu yang 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 uh, anda baca di buku uh, apa namanya Indonesia Project itu. Jadi gitu. kalau saya simpulkan itu hmm. kurang lebih ketahanan pangan kita itu memburuk tapi untuk poverty indexnya itu membaik justru ya. Bukan hang, yang yang membaiknya itu di hunger. Jadi global hunger index Oh, ya, bukan ya. poverty uh, hunger uh, index uh, ya. Iya, uh, Cuman ya, artinya harus dilihat lagi kenapa jadi lihat lihat. Karena kalau gini, uh, klasifikasi kalau apa? Uh, indeks kelaparan global itu itu di-maintain oleh IFPRI. Uh, ya, yeah, di Washington DC. Nah, itu dalam klasifikasinya itu ada rentang apa namanya ukuran jadi misalnya saya lupa persisnya seperti apa bisa kalian google nanti jadi misalnya moderat itu dari angka berapa sampai angka berapa ya kan nah habis itu serius dari berapa sampai berapa ya berdasarkan indeks yang mereka konstrak nah Indonesia tahun 2020 Desember itu improve dari serius menjadi moderat, tapi moderatnya itu tipis, ya, tipis dalam arti sedikit lagi dia tergelincir masuk lagi ke serius, kira-kira seperti itu, ya. Cuman kita juga kan harus melihat indeks yang lain dan memang kalau kita lihat, walaupun misalnya kita tidak terpaku kepada indeks-indeks ini, kalau kita lihat uh, ke sekeliling kita, kemudian membaca berita menonton TV, terus ngobrol sama teman, sama keluarga, kita bisa, artinya tidak susah untuk membayangkan bahwa dalam kondisi seperti ini, memang banyak keluarga yang, apa namanya, kondisi ekonominya memburuk, ya kan? Karena kondisinya ekonominya memburuk, Salah satu implikasinya adalah food security-nya juga memburuk, kan? Gitu ya. Nah, apa namanya di paper itu? Kita coba pertama menulis tentang food security secara general dulu, kemudian melihat dinamika data. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, agak susah memang sebenarnya riset-riset tentang COVID. Ini karena kan data cepat sekali bergeraknya ya kan data kasus data nah macam-macam uh, dan biasanya tantangan di bidang ilmu ekonomi itu adalah bagaimana mengawinkan data ya atau menggunakan mengkombinasikan data di dalam satu analisis, satu studi di mana ada beberapa variabel yang sangat high frequency Ya, kayak kasus Covid kemudian kita mau lihat bagaimana hubungannya dengan mobilitas berarti kan kita punya data mobilitas juga. Data mobilitas bisa harian ya kan? Kalau kalian main-main dengan Google Mobility Index misalnya itu kan harian. Tapi kan kita mau lihat misalnya bagaimana dampak ekonominya. Nah, kebanyakan data ekonomi terutama makro itu paling cepat triwulanan. Ya kan? Betul. Nah, frustrasi kan gimana caranya apa apa namanya menggabungkan ini dalam satu regresi misalnya. Ya. Jadi itu salah satu apa tantangan di dalam bidang ilmu ekonomi. Nah, itu kita coba. Jadi di dalam paper itu kita lihat dulu dinamika pergerakan mobilitas, kita pakai Google Mobility Index segala macam buat big Facebook untuk melihat pergerakan dan itu pergerakannya dalam apa namanya uh, fokusnya ke misalnya ke terminal ke uh, rest uh, tempat rumah makan kemudian uh, dilihat per daerahnya misalnya pergerakan dari Jawa Barat, Tengah, Timur dan seterusnya. Nah, itu kemudian kita lihat uh, apa namanya uh, dampaknya terhadap Ekonominya di masing-masing wilayah itu, ya kan? Nah, uh, di paper itu kita tunjukkan juga misalnya bahwa persebaran atau distribusi kasus COVID ini itu uh, sedikit ada korelasinya dengan distribusi atau persebaran uh, wilayah produksi uh, beras, oke, okay? petani. Jadi sentra, sentra-sentra produksi beras. Nah, karena itu waktu kita gambar mapnya dan kelihatan ada korelasinya, kita agak khawatir tuh. Jadi kalau misalnya COVID ini apa namanya? Karena COVID kan non diskriminatory, jadi, jadi dia serang siapa aja ya kan? Kalau lagi lemah, ya kena gitu kan? Nah, kalau misalnya dia apa namanya? Kes, ke, kesiapan orang-orang di kota lebih bagus daripada di desa. Misalnya, mereka akan lebih terasa dampaknya mungkin di desa-desa. Gitu kan, kalau kita bicara tentang teknologi dan macam-macam, nah, tapi kalau itu implikasinya, berarti salah satunya adalah mungkin wilayah-wilayah pertanian akan kena dampaknya cukup serius, kalau wilayah pertanian kena dampaknya cukup serius. Salah satu yang kena berarti misalnya uh, produksi beras dan seterusnya. Ya kan? Itu kita bahas di paper itu. Tapi bukan cuma itu. Dalam uh, apa namanya angle yang lain kita mau tunjukkan bahwa uh, implikasi dari kebijakan baik itu kebijakan uh, pangan maupun kebijakan perdagangan misalnya, ya bisa berkorelasi dengan implikasinya di dalam hal kesehatan atau eh, apa namanya kualitas sumber daya manusianya apalagi dalam konteks COVID ini ya kan nah linknya di dalam paper itu kita tunjukkan misalnya kalau Indonesia masih cenderung proteksionis di dalam hal perdagangan internasionalnya dan kita contohkan di situ kita ilustrasinya dan komoditasnya adalah beras, oke? Okay. Akibatnya itu adalah rata-rata uh, harga beras domestik itu akan lebih tinggi ya daripada situasi normal. Dan karena kebanyakan orang Indonesia itu adalah net konsumen, jadi konsumen neto itu adalah mereka yang lebih Konsumsi berasnya lebih banyak daripada yang mereka produksi, walaupun mereka petani misalnya. Ya, kalau kalian-kalian ini bukan petani tapi saya yakin masih makan beras, kalian adalah <laughs> konsumer juga, ya kan? Iya nah, pak. Nah, bagi konsumen ini kan ikon one-on aja. Kalau harga naik, mereka terpukul dong, ya kan? Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya kita ada gambar apa namanya perbandingan harga bukan cuman beras tapi ada beberapa uh, komoditi lain. Nah. Kalau tetap dilakukan restriksi perdagangan, apalagi dalam kondisi ada tambahan krisis kesehatan karena pandemi ini, itu akan lebih berat lagi akibatnya. Oke? Salah satu prognosis di situ, artinya kita nggak bisa buktikan sekarang, tapi kita khawatir bisa terjadi, ya, adalah kondisi di mana keluarga-keluarga yang Pendapatannya pas-pasan, oke, okay, alokasi anggarannya untuk makanan pas-pasan, mereka akan melakukan switching, switching apa? Pengalihan apa? Pengalihan dari mak makanan yang bergisi, jadi yang lebih fresh, ya kan? Biasanya kan kalau bergisi lebih fresh, ya kan? Buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu kan, daging tentu saja yang lebih fresh, ikan, ke makanan yang kurang fresh. Tapi karena kurang fresh, dia lebih murah, ya. Yeah. Kan bisa dibayangkan mie instan kan nggak fresh, bisa disimpan lama, yeah, dan lebih murah. Kemudian macam-macam uh, lah, uh, lebih banyak simpan kentang daripada uh, pepaya misalnya, lebih banyak simpan uh, uh, mie instan daripada daging ayam, daging sap, dan seterusnya, ya. Yeah. Karena lebih murah kan? Lebih murah, lebih tahan lama, apalagi mereka takut tiba-tiba besok ada halangan lagi untuk ke pasar, mereka harus punya sesuatu di rumah, tapi kalau stocking apa namanya? Eh, daging ayam atau daging daging sapi misalnya, terus mereka nggak punya kulkas kan repot. Ya kan? Dan itu kita khawatir itu akan terjadi atau sedang terjadi dan akibatnya apa? Dan akibatnya mungkin dalam jangka panjang baru bisa kelihatannya, bisa kelihatan, ya kan? Nah kalau sekarang anak-anak harus makan banyak makanan yang kurang bergizi, walaupun sebelumnya mereka makan lebih bergizi, sekarang pindah ke yang kurang bergizi, besok atau minggu depan nggak langsung kelihatan akibatnya, ya kan? Tapi hmm. mungkin beberapa tahun lagi data statistik yang menunjukkan stunting, wasting bisa meningkat. Dan ini bukan mengada-ada karena sudah terjadi sebelumnya. Itu di mana di krisis Asia, krisis keuangan Asia, ASEAN Financial Crisis 97-98, ternyata banyak keluarga, terutama mereka yang dari dari apa namanya pendapatan menengah ke bawah itu yang melakukan switching itu tadi. Nah, sudah ada sedikit tanda tandanya. Saya belum lihat data datanya secara secara detail, tapi kalau kalian lihat kuartal satu kemarin ya uh, PDB ya kan kelihatan tuh jadi uh, yang masih negatifnya paling gede itu kan di C di household consumption ya Betul kan? Pak. Nah di household consumption negatifnya gede item di dalam household consumption-nya yang paling gede negatifnya itu apa? Makanan dan minuman, food and beverages, ya kan? Nah, dugaan saya ini ada eh, apa namanya? Ada indikasi switching itu, ya kan? Karena datanya kan value nilai, ya kan? Kalau nilainya banyak dropnya, oke? Okay, kita mikir, ini kenapa dropnya banyak gitu? Tetap makanan. Makanan walaupun harganya naik, tetap orang harus makan kan? Ini yang istilah kalian di ekonomi income inelastic, ya. ya kan? Kalau harganya berubah ya kalian tetap harus makan, ya kan? Kalau enggak sakit atau bahkan meninggal, ya kan? Jadi tetap harus makan. Tapi kalau pendapatan relatif apa real income-nya turun, apa yang kalian lakukan? Cari yang lebih murah, ya kan? Kalau banyak orang beli makanan yang lebih murah, secara total agregat berarti agregat value-nya, total value-nya kan turun. Iya, Pak. Nah, itu yang menyebabkan mungkin ya, silakan lihat data-data yang tapi dugaan saya ini ada isu kualitas nih sih di sini nih. Jadi orang pindah ke kualitas makanan yang menjadi yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya. Kira-kira gitu. Jawabannya panjang muter-muter, tapi ya. Enggak hmm, apa-apa, Pak. apa-apa. Tapi Ketika saya melihat dari paper yang Bapak dan Bu Felipa tulis, mm -hmm. ada satu bagian yang cukup menarik untuk saya. Ketika kesimpulan dari polisinya, Bapak dan Bu Felipa cukup mengkritik kebijakan swasembada pangan okay. dari pemerintah Indonesia. Yeah. Dan di situ Bapak mengatakan bahwa kita terlalu terbiasa dengan kata-kata swasembada pangan, mm -hmm. berdikari, berusaha mm -hmm. sendiri, tetapi di sisi lain Malah menyebabkan ketidakstabilan supply dan ke, dan kenaikan harga-harga. Okay. Di sini, menurut saya, cukup menarik karena biasanya memang sudah dari Orde Baru, bahkan kita juga mengedepankan suasembada pangan sebagai salah satu front dari ekonomi kita. Mm -hmm. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan Indonesia begitu terobsesi kelihatannya dengan kata-kata bertikari dan "suasembada pangan"? Ini, Pak, good question. Um... <tuh> Awalnya kan waktu presiden pertama Pak Presiden Soekarno apa namanya memimpin Indonesia yang baru merdeka ya wajar aja berdikari itu salah satu mantranya beliau itu menjadi satu mantra yang very, yang sangat kuat di masyarakat ya kan ya wajar lah habis dijajah uh, sekian tahun lamanya tiba-tiba merdeka ya orang mau langsung merasakan bagaimana itu merdeka, bagaimana itu berdiri di atas kaki sendiri, ya kan? Jadi itu mungkin bisa kita mengerti psikologi apa namanya psychological mindsetnya seperti itu, kan gitu. Nah, tapi kemudian itu dibawa ke dalam tataran kebijakan yang kemudian mau diterjemahkan ke apapun, ya kan? Jadi apa namanya Presiden Soekarno waktu itu berusaha men menerjemahkan itu ke setiap aspek apa namanya kebijakan dan pemerintahannya dan akibatnya ya apa namanya kita bisa lihat data-datanya salah satunya adalah kita punya hyperinflation, kemudian tingkat apa namanya kemiskinan juga tinggi sekali dan seterusnya dan seterusnya. Oke, okay? tapi kemudian ketika terjadi pergantian presiden dari Soekarno ke Soeharto, Soeharto yang juga tumbuh besar di desa itu juga masih punya sentimen seperti itu. Dalam arti dia anak petani, dia apa namanya punya apa namanya mindset bahwa Indonesia adalah negara pertanian dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga secara alamiah harusnya Indonesia bisa uh, menghasilkan semua produk pangannya yang dibutuhkannya itu sendiri kira-kira gitu uh, apa namanya mindsetnya Pak Harto juga seperti itu ya kan nah dia terobsesi untuk melakukan itu dan memang pernah berhasil uh, apa namanya swasembada itu jadi ketika tahun saya lupa 80-an salah satu uh, early tahun 80-an ketika Indonesia menjadi uh, apa namanya swasembada tapi swasembada itu artinya adalah Uh, net eksportir, ya. lebih banyak yang diekspor daripada yang diimpor, dan juga produksinya cukup memadai sehingga waktu itu Pak Harto diundang di salah satu forum internasional di FAO kalau nggak salah, kemudian apa namanya ada uh, uh, para pemimpin dunia waktu itu memuji, bertepuk tangan sehingga setelah itu dia semakin terobsesi, ini harus Dilakukan, gitu kan? Cuman, kalau kita lihat lagi, Indonesia benar, Jawa mungkin salah satu uh, yang memproduksi uh, padinya cukup banyak, gitu kan? Tapi, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, katakanlah misalnya uh, Thailand, Vietnam, Myanmar, ini adalah negara-negara di tepi Sungai Mekong, dan kalau kalian ingat jaran di apa namanya di SMA itu mengatakan bahwa tanah yang berdekatan dengan delta sungai yang besar itu biasanya subur ya kan kita juga belajar bahwa apa namanya Indonesia punya tanah-tanah vulkanik itu subur ya itu bisa diperdebatkan suburnya seperti apa cuman kita bisa lihat juga data-data berapa banyak kita butuhkan Pupuk misalnya, berapa banyak kita butuhkan irigasi misalnya untuk menghasilkan beras kita itu, ya kan? Nah kalau kalian bandingkan yieldnya atau hasil uh, hasilnya hasil 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 panennya uh, beras Indonesia dengan Thailand misalnya itu nggak jauh beda bahkan dalam beberapa uh, tahun itu kelihatan Indonesia bisa lebih produktif in terms of yield per hektar, ya kan? Tapi itu kan outputnya, ya kan? Sebagai Betul, ekonom kita juga perlu lihat inputnya. Nah inputnya apa? Nah, itu tadi selain benih juga ada pupuk, ada irigasi dan seterusnya. Nah negara-negara lain mereka guna menggunakan pupuknya tidak sebanyak kita, mereka menggunakan irigasinya tidak sebanyak kita, tidak semahal kita, ya kan? Nah Berarti kita bisa suasembada secara in teori kita bisa tapi kan sebagai mere, Anda Anda yang belajar ekonomi juga harus mempertimbangkan at what cost ya kan biayanya apa Nah salah satu contoh yang sering saya gunakan di kelas itu adalah apa yang disebut sebagai Mega Rice Project Oke okay? Ini adalah proyeknya Pak Harto karena dia sangat terobsesi untuk apa namanya bersuasembada beras itu dia uh, mencoba mengubah uh, lahan gambut di Kalimantan, ya kan, untuk menjadi uh, lahan padi. Ya. Nah apa yang dilakukan yaitu dibakarlah uh, apa namanya hutan itu untuk menyediakan uh, lahan untuk untuk padi, kemudian dibangunlah uh, irigasi yang luar biasa uh, panjang dan dan mahal, kemudian macam-macam, ya. Dan dalam proses itu banyak sekali orang hutan yang mati kebakaran. Kemudian uh, apa namanya? hutan-hutan yang dibakar ini kalau kalian bakar hutan gambut itu biasanya titik apinya itu turun jauh ke bawah ya karena kan dia akarnya panjang jadi ada beberapa titik api itu yang susah, susah sekali untuk padam walaupun ada ada hujan macam-macam ya dan ketika eh, apa namanya cuacanya panas sekali Ya, titik api itu muncul lagi, ya kan? Dan ini yang menyebabkan kenapa kebakaran hutan kita selalu punya isu dengan kebakaran hutan dan macam-macam kemudian kita berantem sama tetangga gara-gara asapnya kesan macam-macam. Jadi poin saya adalah, yes, we can afford to have uh, food or uh, rice self sufficiency, tapi very costly, biayanya tinggi. Oke? Okay? Nah. Uh, kembali ke pertanyaan uh, kalian tadi, kenapa selalu ada isu ini di Indonesia? Nah, kita kemudian bisa kaitkan dengan pengertian suasembada tadi, ya. Nah, food security itu tidak sama dengan suasembada. Nah, itu yang sering terjadi salah kaprah di masyarakat. Kalau mereka bilang kita harus punya food security yang bagus, yang tinggi, itu banyak yang samakan itu dengan self sufficiency atau swasembada pangan. Enggak. Nah, kalau kalian lihat lagi indeks yang tadi, ambil yang misalnya indeks ketahanan pangan globalnya ekonomis ya. Yang tertinggi untuk apa namanya wilayah Asia Tenggara di list itu, tahu nggak negara yang mana? Singapura. Oh, cukup menarik ya Pak. Ya, Singapura punya sawah nggak? Singapura, Hampir nggak ya, ada. Makanya cuma kota doang gitu ya. Iya kan, <laughs> nggak ada sawahnya nggak ada. J tapi mereka berupaya supaya logistik untuk makanan itu terjamin ya logistiknya. Artinya transportasi tidak terhalang di di apa namanya di pelabuhan kemudian dari pelabuhan ke rumah-rumah juga seperti itu, kemudian apa namanya keterjangkauan artinya harganya juga bisa dijangkau oleh masyarakat karena tidak ada restriksi yang menyebabkan distorsi harga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa namanya poin saya adalah kita bisa mencapai food security walaupun kita tidak Memaksakan full uh, self sufficiency, tentu saja, kalau kita bisa, uh, apa namanya, punya uh, suasana pada pangan itu bagus. Saya nggak bilang itu jelek, itu bagus, cuman kita harus ingat juga bagaimana caranya untuk ke situ. Kalau kita uh, harus membabat hutan, kita harus membunuh orang hutan, kita harus, uh, uh, apa namanya, menyediakan alokasi anggaran yang begitu beras, eh, begitu, begitu besar untuk irigasi yang dengan jumlah itu kita bisa meningkatkan misalnya pendidikan dan kesehatan ya kan berarti iya. kita melakukan realokasi sumber daya yang enggak optimal Wah, untuk ekonomi ini poin ya, yang tira -tira cukup gitu. menarik ya Pak untuk saya karena biasanya yang digaungkan di mana-mana bahkan dari segi politisi Indonesia, bahkan ekonom yang mengatakan mazhab mereka kerakyatan, semuanya menekankan suasembada pangan dengan tujuan untuk mencapai self-sufficiency, berdiri di atas kaki sendiri. Dan ini suatu pengetahuan yang baru untuk saya, bahwa ternyata suasembada pangan kita juga mengorbankan degradasi ekologi ya Pak di Kalimantan. Sehingga sebenarnya dari sini muncul suatu pertanyaan yang baru sebenarnya. Apa alternatif dari polisi yang kita ada saat ini dan ketika saya melihat kesimpulan dari paper yang Bapak dan Ibu Felipa tulis, saya melihat bahwa ada salah satu solusinya adalah liberalisasi perdagangan atau pelepasan trade restriction. Bagaimana menurut Bapak policy seperti ini akan bermain kalau misalnya pemerintah Indonesia berniat untuk mengganti arah fundamental dari kebijakan kita dan dampaknya kepada pihak-pihak yang selama ini sudah terbiasa dengan suasembada pangan. Ya. Jadi salah satunya adalah kalau kita misalnya nggak terlalu fokus ke, dal ke apa namanya mengejar suasembada pangan lewat kebijakan perdagangan yang dalam hal ini bersifat restriktif, ya kan? Berarti nanti apa namanya sinyal-sinyal yang diberikan oleh uh, perekonomian kepada kita itu itu akan melalui mekanisme harga Oke okay? Nah kalau misalnya ternyata harga walaupun tidak ada kebijakan uh, perdagangan yang restriktif harga domestiknya tetap tinggi itu adalah sinyal bahwa uh, apa namanya memang produksi dalam negeri itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu sendiri sehingga memang harus di apa namanya lengkapi dengan apa namanya impor oke okay? tapi di lain pihak itu juga memberi sinyal kepada kita untuk kalau ingin tetap meningkatkan produksi harus melakukan hal itu tidak dengan jalan-jalan yang sudah dilalui sebelumnya yang ternyata tidak berhasil ya kan misalnya tadi ekstensifikasi dalam arti membuka lahan baru, kemudian irigasi, pupuk yang sebanyak-banyaknya dan seterusnya, ya kan? Tapi misalnya salah satunya adalah uh, perbaikan teknologi, ya kan? Jadi uh, mekanisasi mungkin uh, teknologi dalam arti kita berusaha mencari uh, varietas yang lebih bagus. Uh, apa namanya uh, bekerja sama dengan lembaga-lembaga uh, penelitian uh, hortikultur yang 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 sudah cukup uh, apa namanya berpengalaman untuk bagaimana menghasilkan varietas yang yieldnya lebih tinggi gitu misalnya dan seterusnya dan seterusnya atau teknik agriculture yang lebih 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 baru lebih modern uh, termasuk hidroponik dan seterusnya ya kan itu bisa-bisa aja Uh, tapi selama apa namanya itu dilakukan sealamiah mungkin dalam arti tidak melalui restriksi at the border, ya kan? Uh, kenapa? Karena kalau kita restriksi, jadi kita nggak bisa mendapatkan sinyal yang yang akurat dari pasar, dari perekonomian, sehingga ketika, kalau sinyalnya salah ya kita eksekusi kebijakannya juga salah kan gitu nah uh, salah satu perkembangan yang lain di dalam uh, perdagangan internasional itu adalah semakin maraknya uh, global value chain ya kan bukan hanya di manufaktur tapi juga di agrobisnis bahkan uh, apa namanya produk-produk uh, pertanian misalnya oke okay? nah kita mulai sering mendengarkan uh, pengambil kebijakan uh, itu bicara bagaimana in, uh, Indonesia harus sebaiknya juga ikut di dalam global supply chain ini, ya kan? Nah, tapi di saat yang bersamaan kita juga masih sering dengar tadi ya, apa swasembada kemudian uh, meningkatkan nilai tambah domestik dalam negeri dan seterusnya, ya kan? Nah. Kalau kita mau duduk tenang, berkepala dingin, mencoba melihat ini semuanya, kita akan lihat bahwa kalau kita ingin mengejar keterlibatan di dalam global supply chain, satu terus yang kedua, kita juga mau mencoba mengejar supaya penggunaan faktor produksi dalam negeri meningkat untuk setiap barang artinya nilai tambah domestik harus tinggi, artinya istilah kerennya di Indonesia kalau nggak salah hilirisasi, ya kan? Nah kalian coba lihat ini bisa nggak dua-duanya? Menurut saya agak susah. Kenapa agak susah? Karena global supply chain itu itu adalah pembagian tugas secara vertikal, bukan horizontal. Oke? Okay? Kalau secara vertikal berarti ada negara yang Menghasilkan A, ada negara yang menghasilkan B, ada negara yang menghasilkan C, kemudian diassemble jadilah barang X. Kan gitu, benar Pak. benar Pak. Kalau horizontal itu ada negara yang bikin A, ada negara lain bikin A lagi, ada negara lain yang bikin A lagi, dan seterusnya. Iya, kan? Ini vertikal. Kalau vertikal, berarti nilai tambahnya datang dari berbagai negara, dong. Ya kan? Karena global supply chain itu enggak namanya bukan global value chain atau global supply chain kalau dia hanya satu negara jadi global value chain itu melibatkan minimal dua negara oke okay? okay, kalau pak, minimal berarti, dua negara saja berarti nilai tambahnya datang dari dua negara itu kan iya pak benar sekali nah jadi itu maksud saya kalau kita mau konsisten dan memang pola perdagangan ke depannya itu kalau kalian lihat uh, apa World Economic Outlook tahun lalu itu uh, apa namanya uh, topik utamanya tentang global value chain dan memang kedepannya memang kelihatannya per, pola perdagangan akan semakin mengarah kepada global value chain kalau nggak salah Indonesia akan menjadi chair untuk uh, uh, G20 tahun depan dan salah satu topik utamanya adalah global value chain ya kan wah menarik hmm. sekali ya Pak berarti kalau yep. dari global value chain ini saya bisa simpulkan kalau misalnya kita mau jadi industri hilir, kita juga nggak bisa jadi produsernya ya, Pak. Maka kita harus pilih salah satu. Hmm, menarik sekali kita ya. Kita pilih Pak salah ya, satu berdasarkan comparative advantage kita dan comparative advantage atau keunggulan komparatif itu enggak stuck di satu titik, satu bidang, satu faktor saja, itu dinamis, ya kan? Nah, maksud saya adalah kita bisa bergerak kita bisa mendapatkan apa bergerak ke hilir secara alami bukan dipaksakan misalnya ditutup bordernya terus dipaksa semua nilai tambahnya dari dalam negeri smelternya disuruh bangun di situ tapi jangan sampai kemudian jangan kau ekspor biji besi boksit dan seterusnya yang kau boleh ekspor itu hanya ketika dia sudah berubah menjadi panci menjadi mainan menjadi macam-macam kayak gitu oke okay? oke okay, terima kasih Untuk banyak anti global Pak. supply chain tuh ah iya iya oke okay berarti mungkin kita bisa lanjut ke topik selanjutnya ya Pak yang kebetulan ini juga pernyataan terakhir kita pada hari ini masih okay. berkaitan dengan dunia internasional dan mungkin sedikit berkaitan juga dengan global value chain yang tadi. Mm -hmm. Jadi Bapak membahas dalam bab ini bahwa FDI atau foreign direct investment mm -hmm. itu merupakan suatu cara yang penting ya untuk mendapatkan lebih banyak investasi yang uh -huh. diperlukan untuk pembangunan sektor pertanian ini. Yeah. Nah tetapi karena tren nilai FDI itu cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir, menurut Bapak, apakah ada cara lain ya, yang kira-kira dapat dilakukan Indonesia untuk mendanai proyek pertanian-pertanian eh, ini? Um, jadi FDI ini berkaitan dengan tadi ya, jadi uh, apa namanya partnership antara satu negara dengan negara. Lain. Sebenarnya bukan negara yang yang berbisnis itu, tapi pengusaha, kan? Uh, nah. Kita mau supaya FDI (Foreign Direct Investment) itu lebih banyak yang masuk ke Indonesia, ya kan? Nah, gimana caranya ya? Kita harus bikin suasananya lebih kondusif untuk mengundang FDI itu, ya kan? Berarti kan isunya iklim investasi, ya. Gimana mereka caranya bisa masuk ke Indonesia tanpa terlalu dihalang-halangi macam-macam, ya kan? Dan ini yang salah satu semangat di omnibus law sebenarnya, ya kan? terlepas dari banyaknya kontroversinya, salah satu ide bagus dari undang-undang cipta kerja itu adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki iklim investasi sehingga FDI itu bisa lebih banyak lagi yang masuk, kan gitu, ya. Nah, dihubungkan dengan, dengan dengan apa pangan dan sebagainya, salah satu angle yang kita coba angkat di 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 chapter itu adalah misalnya kerjasama antar Indonesia dengan negara-negara lain. Uh, dalam hal Indonesia menjadi uh, hub atau apa namanya uh, uh, ya, istilahnya Sorry, penghubung gitu ya pak? Islanya. Penghubung ya, jadi sentra produksi untuk masuk ke uh, negara ketiga atau region ketiga ya. Mungkin ini saya nggak tulis di paper itu, tapi dalam kesempatan lain biasanya saya jadikan contoh misalnya nih Indonesia dengan Australia punya ACPA itu ya, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement ya kan. banyak debat tentang apa kebaikan dengan kekurangan dan dan kelebihan punya bilateral perdagangan seperti itu. tapi salah satu yang baru dari apa namanya perjanjian perdagangan itu adalah keinginan kedua negara untuk menjalankan apa yang mereka sebut powerhouse. Oke, okay. powerhouse itu seperti apa? Jadi dua-duanya bekerja sama, bukan hanya untuk memikirkan salah satunya aja Australia atau Indonesia, tapi bagaimana mereka kerja sama untuk masuk ke negara ketiga atau region ketiga. Okay. Itu itu istilahnya powerhouse. Sehingga misalnya kalau anda bayangkan, kalian kan suka Indomie, saya juga suka Indomie. <laughs> iya pak. Saya uh, um, suka Indomie. Instan. Nah, bayangkan itu misalnya, gimana uh, apa namanya Indomie atau mie instan yang identik udah dengan Indonesia, tapi sebenarnya gandumnya dari mana? Sebagian besar dari sini, kan? Dari Australia, kan? Gitu. Nah, jadi kerjasama seperti itu. Nah, itu kemudian dicoba, nanti dilakukan di misalnya di advance manufacturing, kayak electric vehicle, kan? Gitu. Jadi, Indonesia kerjasama dengan Australia untuk baterainya, ya kan? Kemudian nanti jadi hub. Jadi apa namanya sentra produksi untuk memasuk ke pasar Asia Tenggara atau pasar Pasifik dan seterusnya dalam produk-produk lain juga misalnya apa namanya food processing itu Indonesia cukup kuat di situ tapi biasanya ingredientsnya raw materials itu datang dari negara lain. Nah itu 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 itu, itu juga salah satunya kenapa? Kita harus embrace global value chain ini karena uh, struktur produksi kita itu memang masih sangat bergantung dengan import of raw materials dan uh, capital goods dari luar. Jadi jangan ujuk-ujuk ditutup. Kalau lihat apa namanya statistik di balance of payment, terus lihat current defi, current account deficit kemudian mencek-mencek ini kenapa ekspor kurang, import lebih tinggi. Lihat dulu itu impornya apa. Kalau impornya Uh, apa namanya intermediate goods berarti kan diperlukan untuk proses produksi kita ya, jangan cuma mau ekspor tapi nggak mau impor apalagi impor kita adalah impor untuk barang-barang yang digunakan untuk produksi ya kan iya pak cara pandang seperti itu merkantilis hanya mau ekspor tapi nggak mau impor nggak bisa lagi sekarang gitu oke okay. menarik sekali apa ya, berarti insight mengenai global value chain dan powerhouse ini Nah, hmm. tidak terasa diskusi kita pada hari ini sudah mencapai waktu satu jam, nih, Pak. Udah cukup lama juga, ya. Mungkin kalau dari Pak Aco, ada tambahan kata-kata penutup untuk mengakhiri book dialog kita pada hari ini. Uh, jadi, mungkin uh, kebetulan chapter saya itu fokus ke pangan, tapi sebenarnya uh, saya kira implikasi umumnya bisa apa namanya diperluas ke sektor-sektor lain termasuk manufaktur termasuk uh, apa namanya services tapi intinya adalah uh, apa namanya kita perlu lebih terbuka ya walaupun tidak berarti uh, apa namanya menghentikan produksi domestik sama sekali ya kan produksi di dalam negeri tetap harus uh, uh, apa namanya uh, kita support tapi selama itu tidak dengan kos yang tinggi dalam arti border ditutup, kemudian subsidi ini, subsidi itu, ya kan? Tapi lebih alamiah berdasarkan dinamika keunggulan komparatif Indonesia seperti yang kalian pelajari di kelas itu kan. Jadi apa namanya? Pada saat yang bersamaan kita berusaha untuk lebih masuk ke dalam international network, production network, apa disebut global value chain, global supply chain, banyak sekali namanya. berarti kita perlu juga menyadari bahwa kita sebagai salah satu pemain di di dunia pasar internasional itu kita perlu menyadari juga bahwa berarti value added-nya akan datang dari berbagai berbagai negara. Sehingga ketika kita berbicara domestic value added itu penting, tetapi penting yang ya apa namanya penting kita pahami bahwa yang kita kejar adalah total value added bukan per unit value added bukan bukan setiap barang tapi totalnya artinya totalnya apa nilai value added itu dikalikan dengan employmentnya karena tujuan kita kan menciptakan lapangan kerja membuat orang Indonesia punya semua bisa dapat pekerjaan dan seterusnya ya kan nah, ya. Yeah. Itu adalah konsepnya total value added, bukan unit value added, kira-kira okay. gitu. Terima kasih banyak untuk Pak Aco, uh, wah insight sekali ya Pak, diskusi pada pagi hari ini semoga diskusi kita kali ini dapat membawakan pengetahuan dan insight-insight baru bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Aco yang telah menemani kita pada diskusi book dialog di pagi hari ini, sebelumnya kami pamit undur diri saya Tantra Tanjaya dan saya, Devan Hadrian. Sekian dan terima kasih. Sampai, Sampai jumpa, jumpa lagi di Book, di Book Dialog, Dialog tahun depan. depan.